cabat, oi. Oi, cabat. Gue mau lari kemana nih? Ah! Curang lagi. Lari kemana lo? Abun! Itu kayaknya ayah, Bu. Abun! Astagfirullahaladzim. Ayah! Lu bisa pelan-pelan gak sih? Tahan ya. Aduh. Aku pengen Mas cari kerjaan yang benar. Jangan kayak tadi nyopet. Kalau udah kayak gini kan Mas juga yang repot. Bisa diem gak? Jangan ngajarin gue! Lo tau gak? Gue ngelakuin ini untuk lo berdua. Ngerti kagak lo? Sini lo. Sini! Sini. Lo ikut Maya. Biar lo juga berguna jadi anak. Aku gak mau ya. Aku mau di sini aja. Lu harus nurut apa kata ayah, ngerti gak? Ikut. Ya ayah. Ayo. Ya ayah. Ayo. Apa sih? Mas, apa sih? Tapi mau dibawa kemana? Diam deh. Mami mau gua ajak pergi dari duit, ngerti gak lu? Apa sih ya? Lepas sih. Ntar gua pulang bawa duit, ngerti gak? Kenapa kepala Tami diperban dan juga dikasih obat merah? Kan kepala Tami gak kenapa-napa. Lo harus ngemis, ngerti gak? Tapi Tami gak mau ya. Tami mau pulang, Tami mau belajar. Udah deh, lo gak usah bawel. Dengerin aja apa kata ayah, ngerti gak? Jangan bilang kalau gua ayah. Lo bilang lo anak yatim piatu. Ngerti gak lo? Iya, iya. Yang kenceng! Sekarang lo ngemis. Pergi! Sono! Tami! Lu bawa mobil yang bener lu! Tolong! Anak saya, tolong! Tolong! Ayo, kita tolongin!
Aku buntung. Kenapa kaki aku buntung? Ayah! Ibu! Sabar ya, Nak. Kamu. Ini ujian buat kita. Gara-gara kamu! Jawab! Tapi kan, Pak, saya sudah bertanggung jawab membiayai operasinya dan melunasinya. Kaki anak saya bagaimana? Hah? Lo mau urusan ini panjang atau pendek? Ini, Pak, ini yang terakhir. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Kita anggap ini semua selesai. Kalau begini kan selesai. Ini, kamu pegang. Kamu harus ngemis cari duit dulu buat bapak. Ngerti gak? Ini harus berantakan.
ngemis dalam keadaan kakinya seperti itu? Mana uang yang mau kamu bikin judi pula? Kamu yang keterlaluan! Lo tau gak? Duit dari orang yang nabrak kamu itu udah habis buat bayar kontrakan, terus buat makan sehari bagaimana? Foto! Foto! Ya, sepi bener ya. Foto! Cenut! Hah? Cenut! Hah? Apaan? Cenut! Ya ampun! Pantesan! Kayak nginjuk bisul pecah! Cenut! Tuh orang main kabur-kabur aja, injek-injek segala lagi. Dikata polisi tidur kali ya. Udah hidup susah, lumpuh. Mati masih aja lumpuh. Buka pintu! Lama banget sih buka pintunya! Mas, kenapa kayak gini lagi sih, Mas? Mas mabuk lagi ya? Tahu gak? Gue kalah judi lagi, tahu? Buka judi lagi! Mas! Jangan ikut campur urusan gue, ngerti gak? Jadi istri tuh nurut aja di rumah! Mas, kok kayak gini, Mas? Mas, mau sampai kapan kayak gini? Urusan gue. Mas, ampun, Mas. Gue nyesel kami lari sama lo. Ngerti gak lo? Lo ngerti gak dia? Thank you.